Hai guys, kembali lagi bersama channel saya Elizabeth Jelawa. Petani saya ikan kembung goreng kunyit. Saya nak gaur kunyit ini dengan ikan, kasih lebih sedikit kunyit ya. Nama dia ikan goreng kunyit, ikan kembung. Tengok lalat itu, kalau ada ikan pasti ada lalatnya. Pasti ada lalat. Ambil garam satu sudu setengah macam itulah. Cik saja sudu saya. Ambil ini Ajinomoto satu sudu. Okey. Satu kita nak, mana aku punya sarung tangan tadi? Guys. Entahlah guys. Yo. Ada dekat bawah ke guys? Oh ini dia guys. Aku punya sarung tangan ini. Saya nak gaur ya. Gaur ya, gaur rata-rata. Kita nak goreng ikan. Gaur ya sampai dia rata. Gaur sampai rata-rata. Tukar-tukar kita menu. Nanti kita masak babi lagi. Hari ini kita masak ikan pula dengan sayur. Kita mesti makan makanan seimbang. Tengok cantiknya aku punya ikan. Besar-besar ikan kembung ni. Tengok saya potong dua tadi. Biar dapat satu ekor satu orang. Dapat ekor untunglah. Kalau dapat kepala lagi untung. Okey, kita sudah gaul ni. Betul, kita start menggoreng dia. Kita panaskan kuali dahulu. Okey, kita masukkan minyak. Saya banyak sangat lah. Nanti kita goreng boleh 3 ekor ke situ. Okay, kita tunggu minyak panas, baru kita masukkan ikannya. Sebelum kita start menggoreng dia, dah kita masukkan garam sedikit, supaya nanti ikan tidak terbang dia punya minyak kan pecikan ya nanti orang cakap lah, petua cakap, bukan saya cakap, saya ikut saja petua dia. Okey. Kita start menggoreng dia. Masukkan ikan ini dengan penuh kasih sayang. Pukul macam ini. Jangan bagi dia bertemu ekor sama ekor, pukul situ, pukul sini. Biar dia cepat masak, dia tua-tua cakap. Tidak kamu. Dia masuk dia. Selong pun itu. Okay, kita pusing ya, pusing. Kita tengok ya, kita pusing sebelah lagi. Tengok cantiknya. Kita tunggu sampai dia masak. Okay guys, kita angkat kita punya ikan ni, ikan sudah masak. Angkat dia satu per satu. Betul, kita masukkan bahagian kepala dia. Tadi sudah ikut, sekarang kita masukkan kepala. Kita pusing macam ini dengan suruh orang membawang. Masukkan. Okay, kita tunggu sampai masak. Pusing, pusing. Makan juga. Okay, kita tunggu sampai masak.
dan masak sampai habis. Masuk ke bahagian ekor ya lagi. Okay. 4 kali masak ya. Tunggu masak. Orang pertama merasa ikan. Ibu bidia ngoyak bidia dah suai rumit ya dia. Ya. Nyah. Nah, ini dengi ho. Nah, tuai rumit ya wai. Nah, ana biak ja rumit ya. Tuai tau rumit. Oh, lantai. Ana lantai. Nah, dan make ikan ya, palo ambai ya. Nah. Napa ku yo. Apa ngai nama kai ulo? Di sana. Lepi ya. Kuna mau ke ibu nya nah. Ngin tak kai ya ni ibu. Oke, kita angkat ini yang paling last ya. Memang mantap lah. Angkat satu persatu. Oke, nah, menu pertama sudah masak. Nah, ini kita ikan susu bakal bayi ayah bide ya. Untuk benang kok bayi bini pun bilun tuh. Untuk tadi rute buncis bayi malaikat maut. Untuk ikan goreng tadi. Oh, siapa ngurikan ya? Oh, nya lawak kalau gitu deh. Ngam nasi ada. Jadi lawak tadi nya. Asa nya oh banyak lawak. Tu lewat. Ini. Ini ada apa? Yang tu nak. Oh, mayu na mangkuk tai timbulnya. Ada dah magang ni. Ngari tu ya makai. Makai urang badau. Mayuah lawak. Sedap magang-magang yang. Nya angka bepiring. Oke. Ini kayak alamat. Sampai mayuh lawak, mayuh lawak. Jangan takut, makan saja. Abaikan diet. Jangan berdiet-diet. Makan. Okay. Kita baca doa dulu ya. Untuk memberkati macam yang kita pada malam ini. Kita menjemput ibu bidik untuk baca doa. Amin. Banyak yang main. Nah, asik kurang. Makai. Jelawa. Makai buan. Bu pesan nak suap abun. Apa? Pengahit aja makai. Nyo. Cukup menyo, sahi sekali makai. Oh, benar ibu bidia terbakai. Bye-bye. Nah. Okay, makai kami tu. Wai, makai. Hanya tiap orang yang kayang. Dah. Okay, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, bye-bye. Thank you.